Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwatal ardha bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ibarat sebuah lemari yang terkunci. Isi lemari adalah hal-hal yang amat kita sukai tapi terkunci. Mana yang harus kita pikirkan dan lakukan? Sibuk memikirkan isi lemari atau sibuk mencari kuncinya lalu membuka kuncinya? Jadi jangan risau dengan nikmat yang belum ada. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah dan tidak akan kemana-mana. Kita tidak akan pernah kekurangan karunia kalau kita sebagai ahli syukur. Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sudah jaminan Allah. Kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Semua janji Allah itu pasti terjadi. Seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Itu pasti. Jadi jangan takut dengan masalah, tapi takutlah tidak termasuk ahli takwa. Sebab kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita dirancang mau takwa atau tidak. Kalau takwa, Allah menolong menyelesaikan urusan kita. Kita akan disudutkan oleh Allah yang Maha Tahu ke posisi yang kita tidak punya harapan selain mengharapkan pertolongan Allah. Nanti wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah yang akan bukakan pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kadang-kadang Allah membuat kita benar-benar seperti yang tertutup semua pintu, tidak apa-apa. Biasanya Allah mau memberi kejutan supaya kita tahu bahwa kita memang terbatas untuk mengetahui rahasia Allah. Termasuk kita tentang masa depan, tidak usah takut. Kalau kita menjadi ahli syukur, tanggungan Allah. Makanya kalau kita punya keterampilan tobat, jadi bersih, jadi tenang, keterampilan syukur nambah. Karena kita tidak jauh selain dari maksiat dan nikmat. Benar? Kali ini kita kaji, mengulang kembali ilmu syukur. Satu, semua nikmat baru terasa nikmat kalau pakai tali syukur. Nikmat
tidak akan terasa nikmat kalau tanpa syukur. Contoh, air setengah gelas hangat, oleh yang tidak tahu syukur, cuma setengah gelas, jengkel dia minum karena cuma setengah gelas. Bagi ahli syukur, alhamdulillah, Allah memberikan setengah gelas air hangat, masya Allah, nikmat. Jadi kita menderita sebetulnya bukan karena kurang karunia, kita menderita karena kurang bersyukur. Kalau kita berhasil menenggelamkan diri di dalam samudra karunia Allah yang tiada bertepi, susah cari sengsara. Sengsara itu pasti karena fokusnya kepada yang tidak ada, yang kurang, yang tak cocok dengan keinginan. Nah, makanya orang yang kufur nikmat, wajahnya juga oleh Allah diset jadi membleng. Benar, beda orang yang syukur dengan yang kufur. Satu, rahasia syukur yang pertama adalah hati. Di sini, di lubuk hati, harus hakul yakin bahwa semua nikmat adalah milik Allah, dari Allah. Hanya Allah yang membagikan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Karunia apapun yang ada padamu fa min Allah. Harus di sini. Gagal meyakini ini, pasti kita akan banyak gelisah karena berharapnya dari makhluk. Sedang makhluk sendiri pun sama sekali tidak bisa dipegang. Makhluk bukan sumber nikmat. Makhluk hanya jalan nikmat yang Allah tetapkan. Bukan sekeinginan dia sendiri, bukan sekeinginan kita, tapi sekeinginan Allah saja. Kalau kita sudah yakin Allah sumber dan makhluk hanya jalan, kita tidak akan menghibah, memelas, merunduk, menjilat, bersujud kepada makhluk. Tidak. Karena kita tahu nikmat apapun, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang halus, cuma Allah yang punya. Nikmat penciptaan hanya Allah yang ciptakan. Ini bikinan Allah total. Harusnya saudara lihat saya ingat kepada penciptanya, ya. Jangan itu sorbannya buat saya. Jangan begitu. Bilang sama Allah, ya, sambil beli di SMM. Dah. Allah yang mencipta. Tidak ada yang menciptakan anak. Manusia boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal total. Bikin sehelai rambut juga tidak akan pernah sanggup, ya. Benar. Jadi kalau ingin punya anak, harus minta kepada penciptanya. Ingin ilmu, harus minta ke Allah penguasa semua ilmu. Ingin uang, ke Allah minta. Ingin jodoh, siapa yang ngasih jodoh? Yang betul. Kalau gitu mertua gimana? Mertua itu orang tuanya, ya. Masa saudara tidak apa? Ingin hafal Quran, Allah yang menggenggam otak ini. Ingin sehat, Allah yang punya. Pokoknya ingin apapun, ingin sendal, ingin baju, ingin makan, ingin minum, ingin nafas, ingin bahagia, semuanya milik Allah. Makanya mencari kebahagiaan dari makhluk susah, sebab dia sendiri kurang bahagia. Bagaimana mungkin yang tidak punya bisa memberi?
Ini syarat pertama. Harus mulai, kalau seperti meja itu, lah, menafikan dulu, baru mengisbatkan. Tidak ada sumber karunia, tidak ada pemilik karunia, tidak ada yang bisa memberi karunia. Dikosongkan, dinafikan, baru mengisbatkan. Illallah, kecuali hanya dari Allah. Itu syarat syukur. Itu dengan itu saja sudah lebih tenang. Melamar kerja, ke dokter, berobat, makan obat, ya Allah, hanya Engkau yang Maha menyembuhkan. Obat ini hanya syariat. Pakai-pakai rezeki dengan apotek, tidak usah disebutkan, bikin tersinggung yang punya apotek. Tenang saja, tidak menyembuhkan, tapi mengobati. Namanya juga obat. Obat yang sama, ada yang ditakdirkan sembuh, ada yang tidak. Nah, karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus menghujam di dalam hati kita, sehingga kita melihat makhluk itu tidak sebagai sumber, tapi hanya jalan. Kita tidak boleh menghibah kepada makhluk, hanya boleh kepada Allah. Bicara boleh, tapi menggantungkan hati tidak boleh. Percuma, dia tidak punya apa-apa, sama-sama nebeng. Jelas? Lebih enak kan, Dede? Tidak boleh menggantungkan kepada atasan, tidak. Juga tidak boleh menggantungkan kepada gaji. Seperti mau pensiun, panik karena gaji akan sedikit. Tidak apa-apa gaji sedikit. Yang penting penghasilan besar, yang penting cukup. Sedikit banyak itu relatif. Yang penting cukup, dan Allah mencukupi, tidak harus lewat gaji. Berapa banyak yang tidak punya gaji sama sekali dan tetap cukup. Kita pun tidak boleh bersandar kepada warisan orang tua, memalukan. Ya, melihat orang tua panjang umur gelisah. Anak durhaka sebenarnya. Bapak sudah 98 tahun, kapan bagi warisnya? Jangan, dan jangan bertengkar masalah warisan. Tenang saja, apa yang untuk kita tidak akan kemana-mana. Kalau kita disukai Allah, pasti jumpa. Dua, apakah dokter menyembuhkan? Halo, kemarin dokter demo ya? Saya tidak mau ikut campur karena saya bukan dokter dan saya tidak tahu hakim memutuskan apa tentang dokter. Tapi kalau demo itu membuat banyak pasien terlantar, yang pendarahan dan sebagainya, pasti ada hitungannya sendiri dengan Allah. Karena Allah yang ngasih ilmu, Allah yang nakdirkan jadi dokter, Allah yang bikin pinter, bukan karena kehebatannya, ujian. Saya berterima kasih kepada para dokter yang walaupun ada solidaritas, tapi sangat serius mengabdi ke masyarakat. Baru saya baca dari seorang, saya Brimob gajinya lebih sedikit daripada dokter, tapi saya tidak pernah demo. Padahal saya mempertaruhkan nyawa, dan kalau saya salah bertindak, saya dipenjara. Satu kaki di lubang kubur, satu kaki di lubang penjara. Ya, kalau menangkap musuh tertembak, dia yang mati. Kalau nembak tidak pada tempatnya, dia yang dipenjara. Gaji saya tidak banyak, tapi saya tidak pernah demo, kata Brimob.
bagusnya ngobrol bimok dengan dokter ya. Ah, saya nggak ikut campur. Padahal warisan sudah. Hati-hati. Dan kalau saudara jadi dokter, lalu salah, lalu dihukum, terima, itu bukan masalah kedokteran, tapi masalah kesalahan. Kalau saudara benar, bela diri. Kalau salah, semuanya berpeluang salah. Supir juga salah di penjara. Tidak bisa supir satu salah kemudian dihukum semua angkot mogok, ya. Tapi karena saya tidak mengerti peradilannya, wah kalau begitu saya menjadi takut menolong orang. Jangan jadi dokter. Semuanya ada resikonya, ya. Semuanya harus berani mengambil resiko. Kita udah lakukan yang terbaik, ternyata salah, ya ada pahalanya di sisi Allah. Hidup selalu dalam keadaan memilih. Mudah-mudahan demo kemarin tidak jadi dosa, tapi jadi apa ya? Jadi amal lah mudah-mudahan. Perhitungannya sama Allah. Teruskan. Tidak semua dokter demo, ya. Memang demo yang baik adalah demo masyarakat aja. Tidak nyambung. Dua. Yang kedua, kunci syukur lisan. Tadi apa? Hati. Tenang, ya. Tenang, ada Allah. Ada Allah yang maha dekat, yang menguasai semua rezeki. Dan selama ini pun tidak pernah lalai mengurus kita. Benar? Benar. Kalau saudara ada jerawat di ujung hidung, alhamdulillah tidak di ujung lidah. Benar? Atau di ujung item-itemnya mata. Bagaimana jerawat di sana? Masih banyak yang disyukuri. Makanya yang kedua, afdhalu du'a alhamdulillah. Selalu dengan doa yang paling afdol, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Orang yang menyebut alhamdulillah, habis dia. Tidak punya tempat untuk pengen dipuji. Lah namanya juga segala puji milik Allah. Kita mau nebeng di mana? Segala puji 94% milik Allah. Yang punya saya 6%. Bukan alhamdulillah. Apapun yang membuat kita dipuji, pasti karunia Allah. Benar? Itu ratu kecantikan. Ya udah saudara, jangan bayangkan. Allah yang bikin, dia yang centil. Tidak nyambung ada. Memangnya yang pinter-pinter bikin sendiri otaknya? Tahu juga tidak otaknya apa. Yang otot kawat, balung besi, leher, beton, urat, kabel, yang gagah perkasa itu, emang dia bisa bikin otot satu aja? Dan oleh Allah dibikin diare saja pasti lemas. Bukan karena saya berpengalaman, jadi ya. Masya Allah. Cerdas, hafal Quran, suaranya indah. Siapa yang bikin kita suara? Hanya Allah. Apapun, aduh kulitnya mulus. Siapa yang bikin kulit? Allah. Gak ada yang bisa kita buat. Makanya kalau ada orang memuji kita, jangan ditangkap dan dikekepin itu. Segera kembalikan. Alhamdulillah. Aduh, mbak anaknya cakep-cakep. Gimana orang tuanya sih? Emang orang tuanya cakep? Alhamdulillah. Hanya Allah yang mendesain. Hanya Allah yang mencipta, menyusun, membentuk, mengurus setiap saat. Doakan supaya pribadi anak-anak saya jauh lebih indah daripada penampilan. Masya Allah. Wih,
cepat sekali hafal Quran, hanya tempo 6 bulan sudah hafal 30 juz. Sekarang tergantung kegigihan. Oh iya. Saudara tahu gigih itu apa? Jangan mengacaukan dong, masa nasi belum matang. Gigih itu hanya amal soleh. Banyak yang lebih gigih gak apal-apal. Yang bikin apal maaf. Saudara cepat sekali hafal. Alhamdulillah. Semuanya cuma karunia Allah. Banyak teman saya yang lebih gigih, mungkin pahalanya lebih banyak. Setiap orang dapat cobaan masing-masing. Ada yang dicoba oleh Allah dengan susah hafal, ada yang dicoba oleh Allah dengan ujian mudah hafal. Dua-duanya bisa jadi dosa, jadi pahala. Yang mudah hafal makin merunduk ke Allah, dapat pahalanya. Mudah hafal jadi ujub, dia gak dapat apa-apa, jadi riya. Demikian pula yang belum hafal, tidak minder. Ah, saya mah, yang penting Allah melihat saya udah baca 80 kali belum hafal-hafal. Dan Allah udah tahu saya baca semua ini. Saya tidak mengatakan otak saya lemot. Tidak boleh kita, kamu otaknya lemot. Udah bagus, hanya settingannya begitu kecepatannya ya. Jangan ya, jangan nyebut bloon, bodoh. Karena tidak ada yang diciptakan jelek oleh Allah. Semuanya udah bagus. Hanya buat dia itulah pahalanya di sana. Enak kembali ke Allah semuanya. Pada saat kita kembali ke Allah semuanya, saat yang sama mengucap alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Orang yang tahu semua perbuatan Allah baik, dia tidak bisa membedakan senang susah, puji caci, sehat sakit, karena semua dari Allah itu pasti baik. Coba sakit baik buruk. Saudara takut ragu. Nyebut buruk takut salah. Nyebut baik. Coba digigit anjing, baik buruk. Jangan suka nyusahin orang dong. Maunya jawabannya apa? Nah itulah jawaban saya. Ada yang minta jodoh kan? Ya Allah, saya mohon padamu, beri saya jodoh. Wahai yang maha mendengar, saya pengen nikah. Hanya engkau yang mengatur perjodohan. Setiap akhwat adalah ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Please ya Allah. Pas keluar dari rumah, langsung ada yang terpikat kepada dia. Matanya berbinar-binar, langsung mengejar, menerkam, dan menggigit. Ya Allah, mengapa anjing betina yang tapi pasti baik. Engkau udah tahu doa saya minta jodoh ya? Bawa ke rumah sakit, periksa, dirawat beberapa waktu. Akhirnya tahulah rahasia takdir, perawat jodohnya. Ya, mudah Allah, dia minta jodoh. Sedangkan jodoh yang ditetapkan Allah adalah perawat. Supaya ketemu harus ada prosedur. Ini bukan main-main, hadirin. Ya. Memang perawat itu khusus bagian gigitan anjing. Oleh Allah diatur anjingnya juga nggak terlalu gede. Ya. Jangan sebut dong ya. Tapi ya, yang belum punya jodoh tidak usah memikirkan teori ini, karena beda-beda takdir. Cuman cilur mana ada yang gigit ya. Atau yang digigit anjing, jangan GR ya.
sudah identik jodoh. Tiap orang itu punya episode masing-masing. Dan tiap takdir itu ada jalannya, ya. Nah, kita jangan keburu suudon dengan berkelok-keloknya takdir yang tidak cocok dengan keinginan kita. Pokoknya baiklah, Allah mah gak pernah berbuat. Benar? Berapa banyak yang sekarang hadir di sini akibat takdir yang gak cocok, ya? Benar? Ada yang dililit hutang, bingung guys, ya. Gue di jalan jalan kada utang gitu. Saya tidak menyuruh saudara mengacungkan tangan, ya. Gak usah mengacung. Ya, saya bisa jodoh itu, ya. Dulu KDT, ya. Jangan sampai menganggap tempat ini menjadi sumber, tapi sekedar jalan saja, ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, supaya tetap bersyukur, harus lihat kepada yang lebih pahit. Tadi ketika silaturahim kepada ibu di KPAD, sedang nonton TV. Di TV itu ada seorang ibu yang tua, rumahnya gubuk, sangat-sangat sederhana dan terpencil. 16 tahun ingin punya anak, lalu lahirlah anak, usia 3 tahun anak sedang lucu-lucunya, sakit panas, lalu diurut dan lumpuh. Aduh, tadi. Dan kurang bisa bereaksi normal. Lihat rumahnya, kubuk sederhana sekali. Lihat kasur, lihat bantal yang ada. Syukurnya bertambah-tambah sesudah lihat yang lebih pahit. Lihat anak sakit, ingat anak-anak sendiri. Alhamdulillah, anak sehat. Jadi kadang-kadang Allah mengingatkan karunia kepada kita dengan melihatkan pembanding. Karena kalau salah membanding, kufur nikmat. Kita kurang mancung, lihat yang mancung, demes langsung. Jadi kurang mancung, itu nyelak sendiri. Dan tidak memperpanjang hidup, kecuali memperpanjang masalah. Kufur nikmat. Gak apa-apa, hidupnya terserah Allah, ya. Mau seperti apa, yang penting berubah, bisa nafas normal, mencium bau-bauan standar dengan yang lain. Kan repot kalau nggak standar, hadir. Itu bau pesing kata kita melatih. Oh, nanti alhamdulillah kalau dibuat standar kan. Siapa yang kompakin syaraf hidung kita, coba? Apa para orang tua sebelum melahirkan kompakan? Hati-hati ya, saya tukang dagang parfum. Tolong pas di sini manis enggak jadi oleh Allah. Lidah segini sempitnya diatur sama nih. Manisnya di mana, pahitnya coba kalau kita beda-beda lidahnya. Padahal segitu pahitnya, ya Allah menilegit. Paham standar, ya. Siapa yang modal semua ini? Hanya Allah. Masya Allah. Nah, hadirin, ayolah kita lihat ke bawah kepada yang lebih pahit. Karena sebetulnya nikmat Allah itu luas dan banyak, komplit. Tapi kita kufur nikmat karena sibuk dengan yang tidak ada. Masih ingat yang punya kambing 99? Sibuk memikirkan kambing tetangganya yang kurus. Dan gemes, ini tetangga kurang ajar. Dia gak mau jual kambingnya. Aneh. Kambing dia 99 gak dipikirin, kambing orang dipikirin. Kenapa? Karena pengen 100. Amin. Sudahlah hadirin, pernah dengar cerita yang zaman dulu itu, yang seorang tuan tanah mau beli, udah beli banyak tanah, cuma ada satu gubuk yang
yang tidak mau dijual, jengkel sekali. Dia tengok, ternyata di gubuk itu sedang duduk sholat duha di atas sajadah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Sambil berlinang air mata ya. Ah, si tuan tanah bengong, kayaknya bahagia gitu ya, nyebut alhamdulillah itu enak. Tok tok tok. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kek, ini saya bertamu, kedengaran tuh. Alhamdulillah ya Allah. Lihat kek, alhamdulillah. Tanya, kenapa kek alhamdulillah? Saya lagi memikirkan karunia Allah yang tiada bertepi. Dikala orang berkelimpangan, tak ada tempat berteduh, Allah memberi saya tempat berteduh. Dikala orang lupa kepada Allah, Allah memberi saya sajadah tempat bersujud. Dikala orang tidak bisa tidur, saya bisa nyenyak. Dikala orang sulit air ini, saya punya gentong berisi air. Dikala orang sakit, saya sehat. Dikala orang ditutupi, dibuka aib, saya ditutupi oleh aduh alhamdulillah. Lalu kenapa ketika salam alhamdulillah, saya bersyukur pagi-pagi sudah ada yang mendoakan assalamualaikum. Ya Allah, ini nikmat. Itu kan doa salam. Ketika kedengaran, saya ingat telinga saya normal, alhamdulillah. Kelihatan ingat mata, alhamdulillah. Akhirnya si bapak tahu, hidup saya segala ada, tapi saya menderita karena saya gak punya syukur. Pulang ke rumah sambil termangut, bu, tahu yang membuat hidup kita menderita bukan karena kurang uang, bukan kurang harta, bukan kurang penghormatan, kurang syukur. Makanya hidup kita letih sekali, gelisah, sengsara. Tuh tadi kakek yang saya sebelih mengajarin, ternyata syukurlah yang membuat bahagia. Pak, syukur atau Bapak sadar mah? Aja tuh kakek tuh rumah banyak mau diapain daripada kosong. Udah tinggal di rumah kita, berikan makan cukup, udah berkah, berkah. Balik lagi, kek. Saya berterima kasih kakek sudah jadi jalan, mata hati saya terbuka. Sebagai ucapan terima kasih saya, mari kek pindah ke rumah saya. Di mana aja yang kakek mau silakan dijamin. Heh, dasar orang gak tahu syukur, pergi sana. Kenapa kek? Mau dikasih yang bagus malah marah-marah. Rumah segede gini aja udah susah nyukurinnya, apalagi yang gede. Dasar gak tahu syukur, pergi. Beda dengan kita dari jauh ya. Kita mah rumah orang tuh tinggal 5 menit gede gitu. Atau pulang ke rumah tuh jadi masuk peti. Baik, kita simak dulu pembacaan hadis dan Al-Quran ya. Ustaz Fuad dan Ustaz Yusuf akan membacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya
dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang tarafnya ada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang tarafnya ada di atasmu di dalam hal keduniaan. Sebab yang demikian itu lebih membuatmu tidak meremehkan nikmat yang dilimpahkan Allah atasmu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Abu Abbas, yaitu Sahal bin Sa'ad al-Sa'di, dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila amalan itu kulakukan, maka aku akan dicintai oleh Allah dan seluruh manusia." Maka beliau bersabda, "Bersikap juhudlah terhadap dunia, tentu engkau akan dicintai oleh Allah. Dan bersikap juhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, tentu engkau akan dicintai oleh manusia." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ijhad fid dunia, zuhud terhadap dunia ini artinya lebih yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Kita punya rumah, punya tabungan, tapi tetap kita tidak merasa aman dengan yang kita miliki. Aman kita itu hanya dengan jaminan Allah. Karena semua yang ada mudah bagi Allah mengambil. Tabungan kasih saja. Saudara mau dikasih tabungan 300 juta per orang, mau? Tapi penyakit 325 juta. Tekor kan? Jadi tidak boleh kita bersandar kepada harta, tabungan, pangkat, jabatan. Walaupun punya, tetap saja hanya sandaran kita hanya Allah yang punya segala-galanya. Nah, itu sudah bisa zuhud. Kalau zuhud dari yang ada di tangan manusia, jangan ngarep-ngarep. Jangan pengen dikasih. Teman punya uang banyak, lalu naik angkot, pura-pura pelan ngeluarin dompet. Konsep di mana ya? Ingin dia yang bayarin. Jangan. Ini izah kita turun. Kecuali kalau orang mau balas budi ke kita, ya. Dan itu membuat bahagia. Seperti Rasulullah SAW diberikan hadiah, bukan sedekah. Beliau terima bukan karena suka kepada pemberian, tapi Rasulullah suka kalau yang memberinya dapat pahala. Ada bedanya? Kita diberikan sorban, kita terima sorban itu, kita pakai karena kita ingin pahalanya ada pada yang bersangkutan. Beda dengan yang menyukai sorban untuk dirinya, gak mikirin pahala. Nah, Rasul itu seperti itu, mau menerima hadiah karena ada sesuatu yang Rasul lebih sukai daripada hadiahnya adalah orang akan dapat ganjarannya. Nah, hadirin, berhentilah ngarep-ngarep dari apa yang di tangan orang. Suka jadi gak ada kemuliaan. Coba, sudah gaya-gaya pasti hina, benar? Para koruptor itu sesudah terbukti kerjanya minta-minta. Saya kepaksa membaca tuh, ingin tahu perilaku koruptor itu apa. Telepon sama, telepon sini, minta bagian. Padahal udah punya, makan udah cukup, rumah udah ada. Tapi jiwa kemarut itu, jadi sudahlah. Makanya perlukah kita jadi orang kaya? Apa baru ya kali ini ikut pengajiannya? Perlukah kita jadi orang kaya? Acungkan tangan yang pengen jadi orang kaya. Apa siapa tahu dikabulkan? Maka perlu tapi nggak ngacung kan? Ini Allah lagi ngeliatin nih Pak, siapa yang ngacung ya. Saya ngacung gak hadirin? Ini dulu saya pengen jadi orang kaya, sekarang enggak. Pertama udah nyobainnya. Yang
kedua ternyata nggak penting jadi orang kaya, yang penting cukup hidup, Pak. Karena orang kaya itu belum tentu hidupnya merasa cukup, ya kan? Makanya utang makin banyak, keinginan gak ada habisnya. Orang kaya belum tentu, ya mungkin ada yang merasa cukup, belum tentu merasa cukup. Orang yang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup, Pak. Jadi bolak-balik begini, Bapak. Tapi sejujurnya saya ngarap-ngarap ada yang nyebut kaya, Pak. Maafin ya, Bapak sukses. Ya. Teruskan. Jadi, ayo Dharma Wisata tuh lihat, ya. Boleh suatu saat kita lihat, oh ini titipan Allah. Tapi lihat juga ke bawah, ke tempat yang kumuh, rumahnya mungil, ke penjara, ke ICU. Makanya sakit itu kadang-kadang perlu untuk menyadarkan kita tentang nikmat sehat. Maaf, maaf ya. Kita jarang ingat punya pantat. Iya kan? Duduk juga. Baru tahu ketika ada bisul. Oh. Benar? Kita jarang mikir tentang lidah, tentang nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kecuali ketika Allah masih sakit. Aduh, gigi sakit, dikasih celup. Oh. Kita jarang mensyukuri nikmatnya bisa makan, malah mengeluh. Tahu lidah dibikin sariat, giliran udah siap, ngomong. Padahal Allah masih sariawan tuh untuk ngerem omelannya. Gimana saya ngomel? Saya kan susah ngomelnya. Nanti kalau udah sembuh mau ngomel lagi. Dasar kufur nikmat. Harusnya sembuh, kurangi bicara, banyak zikir, banyak baca Quran. Tiga. Yang ketiga apa? Syukur. Jangan tenggelam dalam keinginan, ya, yang membuat kufur nikmat. Biasanya orang kalau menginginkan sesuatu yang lain tuh jadi enggak ada karunia Allah. Ini kufur nikmat. Dan ingin itu tidak menjamin datangnya karunia Allah. Ingin itu tidak menjamin akan diberi oleh Allah, tapi syukurlah yang akan menjadi jaminan ditambah nikmat. Jadi kalau kita punya keinginan, jangan sampai membuat kita kufur terhadap nikmat yang ada. Justru keinginan itu membuat kita syukur atas yang ada. Jelas? Karena yang membuka itu adalah syukurnya, bukan inginnya. Allah enggak mesti jaminan barang siapa yang ingin kutambah nikmat, enggak. Barang siapa yang bersyukur yang akan ditambah. Kalau ingin membuat kufur nikmat, pasti gelisah. Kalau ingin membuat syukur nikmat, Allah yang tambah. Syukuri anak kuliah, keadaan apapun. Dihina, bersabar atau bersyukur. Ambil keputusan hadirin, jangan suka gak jelas gitu. Dihina sabar atau syukur? Acungkan tangan yang sabar. Acungkan tangan yang syukur. Nah, roboh-roboh saya ngacung ikut ngacung. Harus punya pendirian. Oh, sabar mau syukur, Pak? Syukur? Ah, nyontek ya. Ya sabar, ya syukur, ya. Menghadapi perilaku orang harus sabar. Ilustrasinya sakit gigi lah. Sakit gigi sabar atau syukur? Gini. Gigi yang sakit berapa? Satu. Sakit sekali. Sakit gigi kan sakit yang dramatis, ya. Udah sakitnya luar biasa. Jarang ada yang nengok. Itu masalah terbesar. Walaupun nengok ngirim jambu batu ini bikin mas. Untuk gigi yang sakit sabar, nggak punya pilihan, harus sabar. Untuk yang tidak sakit syukur, banyak sakitnya, banyak tidak sakitnya.
banyak sabarnya, banyak syukur. Nah gitulah, sabarnya ada, tapi jangan sampai ngilangin gigi yang lain. Misalkan jerawat ya di ujung hidung, kita nggak boleh menghilangkan hidungnya. Hanya jerawat aja yang diingat, airnya ngedumpuk masa nggak diingat. Harusnya alhamdulillah jerawat saya lebih kecil dari hidung. Gimana kalau jerawatnya segede kepala kan misalnya jerawat. Kalau ada yang sebel ke kita juga, kita nggak boleh ngilang-ngilangin yang sayang ke kita. Gara-gara ada yang sebel ke kita, tetangga satu dunia seakan-akan cuma tetangga itu, nggak boleh. Banyak yang masih sayang ke kita, benar? Kalau dihina, sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Banyak mananya, sabarnya atau syukurnya? Tesnya kemarin, tes minggu lalu. Acungkan tangan yang merasa tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nah, acung juga. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Tetap bertahan. Satu sisi jujurnya bagus. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Yang gak ngacung banyak sekali. Ya abis apalagi pilihannya, semuanya gak ngacung. Kalau dosa kita ngeluarkan bau, kira-kira bau apa? Hah? Pak, kalau setiap dosa Bapak ngeluarin bau, bakal punya istri gak? Jawab, kalau ditanya teh jawab betul. Di kantor diterima nggak bekerja? Nggak. Ada nggak di angkot yang mau duduk sebelah kita? Nggak. Kira-kira kalau dagang laku tidak? Tidak. Ada nggak yang mau duduk deketan? Tidak. Berarti penghinaan orang kepada kita tidak seberapa. Benar? Dibanding yang harusnya terjadi. Betul? Bu, ibu, kalau tiap dosa ibu ngeluarin benjolan seperti bakso, kira-kira seperti apa dibalik kerudung ibu? Hancur. Lipstiknya juga repot, bu, penuh benjolan. Mau naruh bulu mata palsu di mana? Di bakso yang mana? Aduh, Masya Allah. Penghinaan orang ke kita mah enggak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Benar? Benar? Alhamdulillah. Cuma disebut sih banyak omong. Dia enggak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Makanya sabarnya dengan perilaku, tapi syukurnya banyak. Segitu saja dulu lah ya. Insya Allah bulan depan ada lagi Ustaz yang dibacakan hadis. Dua lagi minggu depan ya. Maaf, saya agak senang membahas syukur ini. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, tapi tidak ada salahnya diingatkan lagi ya. Supaya sekecil apapun syukur, syukur nih. Ketika kipas angin lewat kan dingin, alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang menguap. Kenapa? Alhamdulillah masih mencium aneka bau. Ada berbagai bau-bauan. Alhamdulillah. Kemarin takdirnya tugas dakwah di Gorontalo. Aduh, Masya Allah. Ujiannya adalah sedang diare. Sudah 3 hari itu udah seperti ayam tulang lunak ya. Udah begini aja, masuk apa aja langsung cash ya. Mau naik pesawat sendiri di airport saja masih setor aja. Mau dimasukin apa nih, kayaknya tuh nggak akan ada yang nyangkut. Lemes, minum aja paling madu dengan tambah air, pokoknya harus kuat. Ada orang
minum orang lain. Kalau udah tahu yang pasti udah 3 hari sampai ke Gorontalo, bila waktunya tiba, datang dokter. 11 orang itu dokter dengan perawat pengen dipotret banyak yang ada yang periksanya cuma satu. Waduh, bikin infus. Wah, yang mau infus mah gugur. Tenang pak, tenang. Masuk tuh, oh segar. Oh gini, kalau cara masih mak ke sini nggak bisa masuk, ke sini nggak masuk, ke sini masuk. Gini cara Allah ngasih makan teriak. Cul, malamnya bisa tapi pulang sekarang selamat hidup gitu ya. Oh, sebuah episode banyak pelajaran dari sakit. Ternyata dikurangi air aja dan kalau perut dibikin malas selama proses itu lewat pak. Berarti selama ini masya Allah dia kerjanya luar biasa. Begini, oh, sekarang dia lagi mogok misalnya kayak kemarin itu. Makanin ayam pak. Oh sekarang 8.000 sekarang ya. Ada satu cerita. Suatu saat ini ada dokter yang hidup makmur dari ini, dari tulang ikan. Jadi ada seseorang makan pecel lele. Pas dimakan di sini si nyangkut duri. Oh susun bawa ke dokter jauh. Kalau nggak salah 200.000, padahal lelenya 12.000. Durinya saya tanya suster ini, oh di sini mah paling banyak pak katanya itu. Jadi dokter ini mah hidupnya dari duri lele. Masih rezeki, masih suka Allah, saudara masa iri ya. Ada bagiannya masing-masing. Silakan Ustaz. Mas, ada di mana Mas? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal ghina'an kasratil 'arad walakinnal ghina'an nafs." Bukankah yang dinamakan kaya karena banyaknya harta? Tetapi kaya yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadis muttafaqun alaih. Dari Sauban berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapakah yang menjamin kepadaku bahwa dirinya tidak akan meminta apapun dari manusia, maka aku menjamin untuknya surga. Aku berkata, aku Sauban sejak itu tidak pernah meminta apapun kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Saya senang sekali dengan hadis ini. Kita kan maunya minta-minta dan itu bikin izzah kita turun, kehormatan kita turun. Tuh, tadi siapa Sauban ya, sahabat Sauban. Sesudah mendengar Rasulullah bersabda demikian, yang menjamin padaku tidak akan minta ke manusia, Allah akan aku jaminnya surga. Udah gak pernah minta-minta. Gini hadirin, walaupun kita gak minta-minta ke orang, Allah udah tahu keperluan kita. Selama ini juga kita tercukupi, gak harus banyak minta ke orang. Benar? Benar? Bisa makin kita tekan sepersedikit mungkin kita minta-minta ke orang. Dan Allah tahu kita nahan diri itu karena kita percaya Allah menguasai semua rezeki kita, semua karunia. Makanya tidak usah lah, cintailah diriku. Mau apa? Minta-minta lagi. Kalau mau, saudara saja yang berbagi cinta. Dan kalau saudara menyukai orang, menyayangi orang, berbuat kebaikan, bukan supaya dia ngebalas kebaikan kita, udah lakukan aja. Seperti matahari hanya memberi, tahan kembali. Bagai sang surya menyinari, kasih ibu. Begitulah. Saudara nanti kalau ditakdirkan jadi pejabat, jadi apa-apa gitu ya,
ajeng aja. Gak usah ngarap-ngarap dikasih oleh orang, cukuplah dikasih Allah. Kebutuhan kita tidak banyak, hanya nafsu yang bikin banyak keperluan itu. Iya, benar. Erloji kan cukup satu. Sekarang punya 15 erloji, saudara mau pakai semuanya. Ibu, ibu, atau bedanya tas mahal dengan tas murah? Ini kan harus tahu suatu saatnya. Tahu bagaimana tahu sebuah tas mahal atau murah? Belum tahu ya. Nanti pada waktu hujan kelihatan. Kalau tas murah ketika ada gerimis langsung begini. Tapi kalau tas mahal langsung begini. Ya. Benar bu, benar bu. Ah, kita nggak usah ikut campur. Terima kasih Nelly. Jangan sibuk dengan kekurangan, sibuklah dengan limpahan karunia. Minder itu kufur nikmat. Minder itu kufur nikmat. Jangan fokus kepada kekurangan versi kita, padahal itu adalah kesempurnaan penjagaan dari Allah. Kaki mungkin dibuat kecil sebelah oleh Allah, padahal ada rahasia Allah di sana. Pahalanya akan ditambah. Dia akan susah cari kerja, dia akan kesulitan cari ini cari itu, dan Allah melipat gandakan. Belum lagi ketika dia dihina, kakinya gugur dosanya. Lalu dia merasa minder dengan kaki itu, padahal kaki itulah yang akan menjadi jalan berguguran dosa dan nambah pahala. Tidak boleh. Sebentar, hidup ini cuma sebentar. Ya, jangan sibuk dengan penilaian orang. Orang mau menghina kita, sok aja. Gak apa-apa. Dihina orang gak ada apa-apanya. Yang penting kita mau benar. Dan saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak dihargai, ya gak apa-apa. Kita melakukan yang terbaik bukan supaya dihargai orang. Allah lihat kok apa yang kita lakukan. Gak akan lupa, gak ada yang meleset. Dan Allah akan membalasnya dengan sempurna. Toh orang itu ada yang mencemooh, mencela, ya itu mah pahala, nambah-nambah pahala sabar buat kita. Jangan jengkel dan jangan patah semangat. Orang sama-sama gak punya apa-apa, sama-sama nebeng. Cuma Allah pemberi karunia. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Terima kasih. Kawan-kawan, tahun depan kalau ada umur, dengar ya, akan ada, ini kan sejam nih asrama, tapi insya Allah mulai Januari akan ada pelatihan mingguan di Darut Tauhid ini, tapi dibatasi perangkatan 500, dua hari satu malam. Infak sesudah dihitung-hitung oleh teman-teman sekitar Rp125.000 untuk makan, untuk buku, fasilitas. Ini murah pelatihan begini ya. Tapi saudara tidurnya siap di penginapan-penginapan, ada yang hotel, bayar sendiri kalau mau di sana ya. Yang cocok dengan Rp125.000 di masjid. Jangan ketika paginya kiam mulai, tapi ini berseri, serinya korpun saya, supaya tahu gimana kita bisa berhati bersih di dalam episode apapun. Ya, mau ikut itu? Nah, nanti kalau sudah diumumkan sistemnya, karena nanti jadi anggota, dan kalau sudah jadi anggota ini akan lebih banyak kemudahan dalam hal-hal lain. Kita akan mencoba belajar tidak seperti kerumunan semut. Sudah itu ya, enggak, nanti kita akan bersinergi satu sama lain. Ya, kita berusaha menekan biaya pelatihannya semurah mungkin, tapi ada harus yang dibiayai, gitu ya.
Lalu bersiaplah kalau ada yang minat, nabung dari sekarang, jual sepatu atau apalah, jaket dibanding dengan ilmu, gak ada apa-apanya kalau segitu benar. Jadi nanti mungkin saya full ngajarnya diselang-seling dengan simulasi dengan teman-teman tim pelatih di sini. Sampai ketika selesai pelatihan, ya sekarang saya ngerti sekali apa yang harus saya lakukan dalam hidup yang sebentar ini. Saya enggak boleh salah target dalam hidup. Ya, kan kalau udah jelas tujuannya, efektif ulang kan. Yang rada bingung itu yang udah jelas tujuan. Betul? Idealnya 3 hari 2 malam, tapi kita akan coba begitu supaya mungkin masuknya malam Sabtu, kemudian selesainya Sabtu sore atsos, jadi Jumat pulang kantor pada minat ya di sini saya ya. Memang tempat tidurnya empuk karena karpet masjid ada yang begitu. Insya Allah ada yang minat, nabung dari sekarang dan itu akan inden nanti ya, siapa yang masuk duluan grup ini, kedua, grup ketiga nanti. Mudah-mudahan ini menjadi sarana berkesinambungan pemahaman kita tentang tauhid ini. Insya Allah nanti banyak hikmahnya ya. Alhamdulillah kawan-kawan, terima kasih. Ada yang dari luar kota ini? Dari mana Pak? Purwakarta? Alhamdulillah. Sengaja ke sini Pak? Pak, mau silaturahim. Tahu dari mana? Tahu dari mana ada kegiatan ini? Ketua DKM-nya yang membawa ke sini. Alhamdulillah. Berapa orang dari Purwakarta? 20. Ya, sudah diatur Allah, takdirnya harus ketemu, ya pasti ketemu ya. Terima kasih. Ada yang ikhlas syahadat sebentar. Oh iya, hari Ahad kita kumpul di Eko Pesantren. Selain ada pengajian, juga akan ada demo penggunaan air manfaat gitu ya. Alhamdulillah banyak yang syariatnya terbantu oleh adanya air manfaat ini. Mudah-mudahan besok dokter memperlihatkan, change your water, change your life. Apa artinya? Dilarang merokok, ganti cair, ganti kehidupan aja. Mana pokok? Dari kelas 1 sampai kelas 6 saya mengikuti itu semua dan
Ya, saya pun masuk masjid sudah bukan hal yang aneh. Jadi saya waktu itu, saya juga sholat, juga azan juga. Cuman ketika saya SMP, saya di sekolah di kota dan keluarga menganggap bahwa sudah saatnya kembali ke Katolik dan masjid. Istilahnya mendapatkan pelajaran agama Katolik. Waktu itu juga cukup ada pertentangan dari saya sendiri, meskipun saya masih belum bisa berpikir nalar tentang agama itu seperti apa. Namun akhirnya saya juga ikut dengan keluarga karena berbagai macam pertimbangan. Hingga akhirnya sampai SMA kelas 3, saya mulai ikut kegiatan-kegiatan teman-teman di luar, salah satunya kegiatan musik. Kebetulan musik yang saya ikuti mungkin bisa dibilang musik keras, black metal. Ya. Dari situ ternyata banyak lirik-lirik yang saya pelajari dari sisi filsafat, dari apanya kok ternyata bertentangan dengan apa yang saya yakini waktu itu, yaitu Katolik. Banyak istilahnya kalau boleh dibilang ya anti-Kristian gitu. Dari situ saya terus kembali. Kemudian saya pindah ke Bandung tahun 2008. Saya kerja di penerbitan buku Katolik juga. Di situ malah justru iman saya kenapa tidak bisa bertambah, karena di situ saya banyak menelan buku-buku filsafat seperti Nietzsche, kemudian Karl Marx, Freud. Dari situ saya semakin gundah hati. Wah, aku tuh harus kemana sebenarnya? Dulu saya pernah Islam, tapi sekarang saya Katolik. Tapi di Katolik saya tidak bisa menjalani kekatolikan saya dengan benar. Saya nggak pernah ke gereja. Hari mingguan saya manggung, jalan-jalan kita buat saya. Kemudian lambat laun saya makin berpikir ini saya seperti apa. Malah saya memutuskan waktu itu saya menjadi agnostik saja. Saya percaya Tuhan tapi saya tidak mau mengikuti ajaran agama apapun. Sampai lama-kelamaan saya terjumus ke minuman keras, free sex, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Hingga akhirnya orang tua saya pun, ibu saya terutama, merasa khawatir dengan keadaan saya. Ya mungkin nggak tahu apakah ibu mendoakan saya biar saya mendapatkan yang terbaik. Akhirnya suatu waktu saya ditemukan dengan pacar, bisa bilang seperti itu. Saya menjalani hubungan 6 tahun, dia kebetulan muslim. Saya waktu akhir tahun 2012 kemarin, kalau saya waktu itu saya sudah bilang ke pacar saya bahwa oke, saya akan masuk Islam untuk menikahi kamu. Tetapi karena ada dari keluarga yang memang tidak setuju, dan karena saya sebenarnya sebutkan diri saya ini cowok sehingga saya tidak mau ikut perempuan, makanya itu saya katakan. Saya mengabaikan istilahnya ada panggilan seperti itu. Kemudian dari awal tahun sampai pertengahan tahun 2013 ini, saya kembali istilahnya dalam hati, ya sudah, lebih baik agnostik lagi saja. Saya tidak mau mengikuti ajaran agama apapun, saya mau bertindak semua saya. Mungkin saya percaya memang ada kekuatan besar di luar sana, yaitu kekuatan Tuhan. Hingga akhirnya pertengahan tahun saya keluar dari penerbit yang Katolik itu. Saya bergabung di penerbit buku yang lain bersama teman-teman saya juga ada di sini. Saya banyak ngobrol. Kemudian akhirnya akhirnya saya memilih bahwa saya butuh pegangan dalam hidup. Saya tidak bisa seperti ini terus. Saya butuh sesuatu hukum yang mengikat, dan saya rasa apa yang dulu saya dapatkan di Katolik juga bisa saya dapatkan di Islam, apa lebih lengkap. Yesua bin Maryam yang dulu saya sembah alias Nabi Isa alias Yesus ternyata sampai saat ini pun masih bisa saya ikuti teladan baiknya, ditambah dengan teladan baik dari Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi sekarang sudah bulat hati? Sudah. Bukan karena ingin menikahi? Bukan. Sudah tidak, malah sudah putus itu saya waktu itu. Ya. Jadi tidak ada unsur untuk menikah atau apa-apa. Baik. Alhamdulillah. Ya, tidak ya. Bagi saudara-saudara yang sudah muslim lebih awal, harusnya lebih bisa bersyukur betapa hidayah itu berliku-liku, sulit, masya Allah. Mudah-mudahan nambah syukur. Baik, ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya bersaksi, saya bersaksi tiada ilah, tiada ilah Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ya Allah yang maha menatap, jadikan saudara kami menjadi muslim yang soleh, istiqomah sampai akhir hayat husnul khatimah. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Terima kasih Mas sudah menjadi saudara saya ya. Rekan-rekan sekalian, sudah waktunya bersyukur dengan bersedekah. Jadikanlah sedekah ini sebagai syukur kepada Allah sudah mendapatkan ilmu, ganjaran dan sebagainya dari Allah. Allah, oh ini wakaf, maaf ya, ini amal jariah. Akan mengalir pahala sampai kiamat. Mudah-mudahan amal jariah ini yang pertemukan kita di akhirat, di surga kelak. Silakan berwakaf sambil kita membaca Al-Fatihah ayat kursi. Selamat.